Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam. Dan tak lupa pula salawat beriring salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin. Allahumma amin. Pendengar setia Radio Republik Indonesia Bengkalis serta pemirsa channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis yang kami muliakan, hari ini tepatnya Jumat 25 Ramadan 1445 Hijriah, 5 April 2024, kita lanjutkan pertemuan kita kembali dalam program Dialog Interaktif Kajian Syiar Ramadan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis bekerjasama dengan Masjid Agung Istiqomah Bengkalis dan RRI Pro 1 Bengkalis. Anda juga bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id serta disiarkan secara langsung melalui channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Program ini juga dilaksanakan selama bulan suci Ramadan 1445 Hijriah di Masjid Agung Istiqomah Bengkalis ini pukul 17:30 waktu Indonesia Barat hingga menjelang berbuka puasa. Baik kaum muslimin, muslimat pendengar Radio Republik Indonesia, para pemirsa channel YouTube Istiqomah Bengkalis yang kami muliakan, pada sore hari ini tema kita tentang zakat, infak, dan sedekah, bukti kesalehan sosial. Insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Haris Riyadi, MAG. Kami juga membuka interaktif melalui line telepon dan pesan WhatsApp di 0823-8836-4742. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan langsung ke nomor yang kami sebutkan tadi. Baik pendengar, saat ini kita sudah bersama narasumber kita, Ustaz Dr. Haris Riyadi, MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di 25 masih puasa ya, insya Allah. Baik, pembahasan kita di sore hari ini tentang zakat, infak, dan sedekah, bukti kesalehan sosial. Ya, mungkin misalkan sedikit dijelaskan terlebih dahulu nih, Pak Ustaz. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, bahwa bahasan sore hari ini adalah sambungan dari bahasan kita beberapa hari yang lalu, yakni menyangkut zakat, infak, dan sedekah sebagai bukti dari kesalehan sosial. Bahwa kesalehan sosial itu merupakan wujud dari seseorang yang soleh secara sosial. Bahwa seseorang hidup di atas dunia, dia harus soleh secara ritual, ya, tapi juga dia didorong oleh agama untuk menjadi seorang yang soleh secara sosial. Lalu bagaimana caranya menjadikan zakat, infak, dan sedekah itu sebagai wujud dari kesalehan sosial? Pertama, memang ada beberapa banyak atau beberapa teori yang bisa disebutkan bahwa orang yang memiliki kesalehan sosial bisa mewujudkan kesalehan sosialnya itu dengan memberikan zakat, infak, dan sedekah. Tapi bisa juga orang yang memiliki zakat, infak, dan sedekah dapat mewujudkan kesalehan sosialnya melalui pembayaran atau pemberian zakat atau infak atau sedekah kepada orang-orang yang mustahik. Nah, disinilah kemudian ada banyak hal yang perlu kita sampaikan, bahwa orang yang saleh secara sosial itu sebenarnya ialah orang yang taat dengan aturan. Aturan apa? Karena untuk sampai ketaatan sosial ini, orang tidak terlalu
kadang tidak terlalu prihatin dengan keadaan. Soal kemiskinan, soal ketidakmampuan, soal anak yatim, soal anak janda-janda atau dan seterusnya itu kalau tidak diberdayakan, maka orang juga tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah untuk pemberdayaan kepada mereka. Di satu sisi, kehidupan dunia ini, menurut saya sepanjang kehidupan dunia ini pasti ada orang-orang yang lebih dan ada orang-orang yang kurang mampu. Disinilah perlunya kehidupan kita itu saling berbagi. Berbagi inilah wujud dari orang yang dalam bergandengan sana. Di dalam simbol kesalehan sosial, wujud dari orang kaya, orang yang berdaya terhadap orang yang miskin atau yang kurang mampu, mustadafin, itu adalah bergandengan tangan antara mereka dan saling sapa. Nah, simbol ini sebenarnya menunjukkan bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak ada tempat lagi bahwa orang yang kaya itu tidak memperdulikan orang miskin, atau orang-orang yang memiliki harta sudah tidak punya waktu, tidak tempat lagi untuk tidak memperdulikan anak yatim, para janda-janda, orang-orang yang miskin. Nah, disinilah perlunya mereka bergandengan tangan dan saling menyapa. Untuk itu saya ingin menyebutkan beberapa keadaan bahwa dengan kesalehan sosial berupa penunaian zakat, infak dan sedekah, banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya dapat membangun rumah-rumah layak huni atau memberikan beasiswa kepada mereka yang dalam kondisi tidak mampu dalam soal pengentasan kebodohan, atau memberikan harapan hidup dengan memberikan santunan agar mereka berdaya, lebih berdaya dalam kehidupannya dari soal ekonomi. Dan itu semua bisa dilakukan adalah melalui dengan zakat. Memang dalam pelaksanaan zakat terbatas pada 8 asnaf, tapi pada sedekah, pada infak itu jauh lebih luas lagi. Infak ini bisa diberlakukan kepada orang-orang yang anak yatim, orang-orang yang bukan tidak beruntung, tapi Allah lebih menyayangi orang tuanya, mendahului mereka sehingga mereka kehidupannya agak sedikit sulit. Maka disinilah perlunya sedekah itu. Memang untuk zakat ada asnaf, tapi kalau untuk sedekah tentu tidak terbatas dengan itu. Dan disinilah sesungguhnya peran kehidupan sosial dan peran kesalehan sosial dalam suasana yang penuh kesosial itu bisa diwujudkan dan ditampilkan. Saya kira itu dulu. Oke. Tadi juga termasuk bahwa kesalehan sosial ini salah satu yang harus kita miliki lah tentunya dalam kehidupan bermasyarakat ini, Pak. Nah, mungkin untuk memupuk sifat kesalehan sosial ini, karena kadang kan terkadang kita selalu lengah gitu ya. Kita tidak peka dengan lingkungan di sekitar kita. Nah, mungkin cara yang efektif biar kita segera bisa memperbaiki diri untuk seperti apa di pusat? Ya, memang banyak cara yang bisa dilakukan. Nah, misalnya dengan regulasinya itu mendorong orang-orang, orang yang belum terbiasa menunaikan zakat mal misalnya, atau zakat penghasilan. Kan zakat mal atau zakat penghasilan itu orang tidak terlalu mengeluarkan zakat, kecuali zakat yang bersifat fitrah. Nah, padahal di zakat mal, zakat penghasilan dan pertanian seterusnya ini, bahkan sekarang ini ada istilah namanya zakat sawit, itu bukan angka yang sedikit gitu. Dan itu bisa diberdayakan untuk kemaslahatan sosial, untuk hal-hal yang bersifat sosial. Nah, orang-orang yang kemudian misalnya mengeluarkan zakat misalnya dari penghasilan sawitnya, itu logikanya mereka lebih saleh secara sosial. Yang selama ini kita dapat temukan ialah mereka menyangka bahwa pertanian atau sawit itu perlu berzakat. Padahal bagaimana logikanya, orang memelihara kambing misalnya 40 ekor itu dizakatkan 1 ekor. Padahal untuk sampai ke 40 ekor itu dia butuh waktu yang sudah cukup lama,
usaha yang sebegitu gigih dan itu dia mengeluarkan zakat. Lalu bagaimana mungkin orang yang punya lahan sawit misalnya berhektar-hektar, berkapling-kapling, dia bisa menikmati tontonan itu, lalu kemudian dia kok tidak diperintah atau tidak mau berzakat. Padahal penghasilannya itu jauh lebih besar daripada seorang pengembala kambing. Nah ini harus didorong terus bahwa ini perlu dilakukan sehingga tidak hanya mendorongnya dari sisi regulasi. Regulasi ini maksud saya bagi pegawai negeri bisa mengeluarkan zakat lalu dipotong di kantornya masing-masing lalu disalurkan kepada tempat-tempat atau hal-hal yang tepat gitu ya. Para petani sawit mereka harus mengeluarkan zakat, caranya mungkin melalui timbangan di tempat dia melakukan setoran dan seterusnya. Dan ini yang harus digalakkan terus agar kehidupan sosial kita akan semakin bagus. Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, jemaah Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Sebelum kita lanjutkan tema kita di sore hari ini, kita juga nantinya akan terima Anda di line telepon 0823-8836-4742. Bagi Anda yang ingin bertanya, bisa melalui line telepon ataupun line WhatsApp kita. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan kita tentang zakat, infak, dan sedekah, bukti kesolehan sosial ini, kita dengarkan yang akan lewat terlebih dahulu. Saatnya level up Ramadanmu bareng BSI Mobile. Udah maghrib ya? Udah nih guys. Jangan cuma mikir diri sendiri. Mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Hah? Masih begitu? Bukannya lebih cepat begini? Level up transaksimu pakai Kris. Boleh sih kayak gitu, tapi lebih praktis gini. Bisa level up pakai Siswaf. Belanja lebaran? Bisa sih gitu. Tapi lebih simpel gini. Level up lah pakai fitur e-commerce. Sudah saatnya level up gaya hidupmu. Biar Ramadan makin bermakna. Pakai terus BSI Mobile. Level up Ramadanmu. Bank Syariah Indonesia. Asia. Guys, selamat puasa ya.
Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bengkalis, Jemaah Masjid Agung Istiqomah Bengkalis, serta pemirsa channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Masih kita dalam program Dialog Interaktif Kajian Syiar Ramadan. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis bekerjasama dengan Masjid Agung Istiqomah Bengkalis dan Radio Republik Indonesia Pro 1 RRI Bengkalis. Dan tema kita masih dalam di sore hari ini dengan zakat, infak, dan sedekah, bukti kesolehan sosial. Dan tentunya masih bersama narasumber kita Dr. Haris Riyadi MAG. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bertanya langsung bisa melalui line telepon dan line WhatsApp kita di nomor 0823-8836-4742. Nah, tadi seperti yang kita bahas ini sudah ada WhatsApp yang masuk dari Roni ingin bertanya bagaimana untuk menyadarkan masyarakat untuk rutin berzakat ketika telah sampai nisabnya serta untuk berinfak dan sedekah ini. Terkadang bagi masyarakat mereka hanya tahu zakat itu untuk bulan Ramadan saja. Dan adakah solusinya dari pihak Basnas ini? Di mana bertanya ini? Iya, untuk menyadarkan orang untuk berzakat ini memang sejak sepeninggal meninggalnya Nabi Muhammad SAW itu kan yang muncul pertama ialah orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Bahkan oleh Abu Bakar, Umar itu siapa yang tidak mau berzakat dihunuskan pedangnya, yang tak mau akan dipancung kepalanya. Memang resiko orang yang bergerak untuk menyadarkan berkaitan dengan mengeluarkan zakat ini pertama yang betul-betul harus disadarkan kepada para mustahik para muzaki adalah bahwa uang atau harta atau apa saja yang dia miliki jika dikeluarkan itu bukan mereka akan menjadi miskin atau berkurang hartanya. Justru zakat itu sebagaimana makna zakat itu kan menyuburkan, mengembangkan. Dan itu harus betul disampaikan kepada masyarakat bahwa zakat itu bukan memiskinkan orang yang mengeluarkan zakat, tapi justru akan mengembangkan hartanya semakin banyak, menyuburkan menjadi lebih banyak, dan mengayakan orang yang menerima zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, memang sejak zaman Nabi meninggal itu, orang-orang yang membangkang ini memang salah satunya adalah mempersoalkan tentang pungutan zakat. Sampai hari ini, tipe-tipe orang yang membangkang ini kan banyak, banyak sekali. Mereka salah satunya yang paling sederhana menganggap bahwa yang zakat itu ya zakat fitrah, zakat pribadi. Lalu berkaitan dengan zakat-zakat yang lain, enggak. Sekarang ini yang nampak jelas orang yang menyimpan emas saja. Menyimpan emas yang wajib zakat. Padahal potensi yang lain itu luar biasa. Misalnya saya tadi menyebutkan sawit. Para pemilik lahan sawit yang berhektar-hektar itu kalau dimintai zakat, sebenarnya berapalah zakat itu? Kan dia cuma hanya 2,5% saja. Nah, tapi mereka juga masih berpikir kalau mereka mengambil zakat, ini berkurang hartaku. Yang kedua, kok enak sekali misalnya Basnas mengambil duit kami, padahal kami atau yang bekerja bertumpus lumus siang malam untuk mendapatkan uang itu, kok tiba-tiba dia mengambil ini. Dah disinilah perlunya penyadaran-penyadaran, tidak hanya menyadarkan bahwa pentingnya berzakat sebagai rukun iman yang enam, salah satu dari rukun iman yang keenam, tapi memang harus disadarkan bahwa tidak hanya semata-mata mengeluarkan zakat itu sebagai bentuk dari kesalehan ritual, tapi juga harus disadarkan bahwa itu juga kesalehan sosial. Kesalehan sosial ini maksudnya adalah kita memang dianggap orang yang baik secara sosial di dalam masyarakat utamanya. Maka disitulah orang kaya sebenarnya akan sangat berpartisipasi kepada orang yang miskin. Orang yang memiliki kedudukan sangat dianggap sama dengan orang yang tidak memiliki jabatan.
dan seterusnya dan seterusnya. Nah, disinilah sebenarnya Islam ingin mengatakan bahwa antara engkau yang kaya dan yang miskin, orang yang berpunya dengan yang papa, orang yang punya jabatan, orang yang tidak, sebenarnya sama saja. Yang membedakan dengan engkau adalah soal ketakwaan. Nah, di sini yang harus disadarkan. Menurut seharusnya yang seperti itu, gitu. Ya. Baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung dan bertanya langsung, kita masih terima Anda di line telepon 0823-8836-4742. Di nomor yang sama kita bisa juga membuka line WhatsApp kita. Dan tentunya pembahasan kita di sore hari ini tentang zakat, infak, dan sedekah, bukti kesolehan sosial. Nah, tadi kita sudah banyak membahas ya tentang kesolehan sosial dan dari zakat, infak, dan sedekah ini. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan lagi. Salah satu, ya tadi kita berbicara tentang bukti ya, yeah, bahwa dari zakat, infak, dan sedekah ini bisa mewujudkan kesolehan sosial, itu mungkin. Memang. Untuk sampai orang menjadi soleh secara sosial itu memang butuh waktu. Maksudnya begini, karena masih ada pameo bahwa tadi orang yang mengeluarkan zakat akan berkurang hartanya. Zakat itu soal zakat fitrah dan yang lain-lain. Nah, saya ingin menyebutkan di sini sebenarnya berkaitan dengan zakat-zakat ini tadi, kebaikan sosial yang berkaitan dengan zakat ini, dia bisa menjadi penopang hidup bagi para anak yatim gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau meresapi deritanya anak yatim itu, maka sebenarnya dengan sendiri kita bisa menjadi orang yang memiliki simpati dan empati terhadap anak miskin, anak-anak fakir miskin atau anak yatim gitu ya. Anak yatim itu siapalah yang mau hidupnya ditinggal oleh ibu atau bapaknya atau kedua-duanya. Tapi pada giliran ini, maka yang harus ditimbulkan adalah rasa empati dan simpati itu. Simpati dan empati itulah bentuk dari kesalehan sosial tadi. Karena mungkin dia tidak bisa merasakan atau anak-anaknya tidak merasakan itu, karena memang anak-anaknya tersedia keuangan, tersedia kemewahan, jadi tidak muncul di situ. Apalagi misalnya, saya ingin menyebutkan orang-orang yang memerlukan bantuan. Saya menggunakan istilah orang-orang yang tertindas, mustada'afin, orang yang belum memiliki keberdayaan. Ini sebenarnya kalau kita ingin melihat dari sisi mata hati, sebenarnya banyak bisa kita lakukan. Kemiskinan yang hari ini terjadi, sebagaimana pernah saya jelaskan pada minggu yang lalu, tidak hanya kemiskinan karena soal budaya, soal ideologi, soal kultural, tapi juga ada kemiskinan secara teologis. Maka secara teologis, tugas-tugas para ulama, tugas-tugas ustadz, tugas-tugas para mubalig, tugas buya, menyadarkan bahwa kemiskinan itu tidaklah disebabkan oleh agama yang dia anut. Tidak ada paham yang dia anut. Misalnya soal Jabariyah, soal Qadariyah, bukan itu. Nah, disinilah perlunya ulama untuk menjelaskan bahwa kemiskinan itu bisa saja wujudnya karena kebudayaan kultural, bisa karena soal struktural dan seterusnya. Nah, di sini maunya semua elemen itu bersatu padu untuk menjadikan bahwa zakat, infak, dan sedekah itu adalah bagian dari cara hidup kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di dalam masyarakat berkaitan dengan ketidakberdayaan umat Islam. Saya kira itu. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, bagi Anda ingin bertanya masih kita langsung akan terima Anda di 0823-8836-4742, bisa melalui telepon ataupun WhatsApp. Dan tema kita di sore hari ini masih tentang zakat, infak, dan sedekah, bukti kesalehan sosial bersama Ustadz Dr. Haris Riyadi MAG. Namun sebelum kita lanjutkan kajian kita di sore hari ini, kita akan simak terlebih dahulu yang akan lewat.
saatnya level up Ramadanmu bareng BSI Mobile. Udah maghrib ya? Udah nih guys. Jangan cuma mikir diri sendiri. Mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Hah? Masih begitu? Bukannya lebih cepat begini? Level up transaksimu pakai Kris. Boleh sih kayak gitu, tapi lebih praktis gini. Bisa level up pakai Ziswaf. Belanja lebaran? Bisa sih gitu. Tapi lebih simpel gini. Level up lah pakai fitur e-commerce. Sudah saatnya level up gaya hidupmu. Biar Ramadan makin bermakna. Pakai terus BSI Mobile. Level up Ramadanmu. Bank Syariah Indonesia. Asia. Guys, selamat puasa ya. Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Pemirsa channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis masih dalam program Dialog Interaktif Kajian Syiar Ramadan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis bekerjasama dengan Masjid Agung Istiqomah Bengkalis dan RRI Pro 1 Bengkalis. Di sore hari ini masih kita bersama Ustadz Dr. Haris Riyadi MAG dan tentunya kita masih membahas zakat infak dan sedekah bukti kesolehan sosial. Nah, mungkin ada poin-poin yang ingin disampaikan tentang zakat infak dan sedekah serta sebagai bukti kesolehan sosial ini, Pak Ustadz. Iya, saya hanya akan menyambung lidah dari Basnas, terutama Basnas Kabupaten Bengkalis, berharap kepada para orang-orang yang seharusnya mengeluarkan zakat, maka berzakatlah. Jangan pikirkan tentang kurangnya harta atau kemiskinan yang akan datang. Saya ingin mengatakan begini, bahwa dengan zakat itu banyak hal yang bisa dikerjakan. Misalnya saya ingin mengulang, misalnya orang yang memiliki lahan sawit, ya. Maka kalaupun ada petugas dari Basnas misalnya datang untuk mempertanyakan atau menanyakan atau berbincang atau berdiskusi tentang berapa jumlah pendapatan sawit itu, maka mari kita terbuka. Karena sesungguhnya Allah juga mengancam kepada orang yang tidak mau berzakat itu
harta yang dia tumpuk-tumpuk itu akan menjadi berubah menjadi api neraka gitu. Nah, saya juga ingin mengatakan bahwa kalaupun para orang-orang kaya, para muzaki yang harusnya mengeluarkan zakat, kesulitan untuk menghitung berapa jumlah sebenarnya zakat yang akan dikeluarkan, maka saya kira Basnas Bengkalis akan menjadi fasilitator yang terbaik. Pasti dia ada akan orang-orang tertentu yang mampu atau diajak memfasilitasi untuk menghitung berapa jumlah yang akan dikeluarkan pajaknya. Juga berkaitan dengan pegawai negeri. Ini satu juga yang menjadi masalah. Memang yang kurang dari pegawai negeri itu ialah rasa keikhlasan untuk mengeluarkan zakat. Apa yang kurang? Perbupnya sudah ada, undang-undangnya sudah ada, bahkan edarannya sudah diberlakukan, di berbagai instansi sudah ada. Kalau kita kemudian masih mengelak juga, maka inilah yang harus kita lakukan. Nah, kenapa? Mari kita memiliki hati yang selembut salju, punya sikap simpati dan empati, melihat kemiskinan, melihat ketidakberdayaan, agar orang-orang Islam yang sama-sama bersyahadat itu, berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dia bisa menikmati indahnya sholat berjamaah, dia indahnya bagaimana menjadi orang yang baik, dan seterusnya. Dan disinilah saya ingin mengatakan bahwa itu tidak bisa dilakukan dengan cara sendiri-sendiri. Kita bersyukur dengan hadirnya Basnas itu yang menjadi fasilitator untuk bagaimana kita menjadi orang yang taat secara ritual, tapi sekaligus taat secara sosial. Dan yang ingin saya katakan bahwa mari kita berbondong-bondong mengambil sikap untuk meminta bantuan Basnas di segala persoalan berkaitan dengan cara atau bagaimana mengeluarkan zakat yang kita inginkan. Baik, pendengar saudara di mana saja Anda berada, kaum muslimin dan muslimah jemaah Masjid Agung Istiqomah Bengkalis, sebelum mengakhiri kebersamaan kita di sore hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk sebagai closing statement kita. Kami persilakan Bapak Ustaz. Ya, dengan zakat tidak ada orang yang miskin dan tidak ada orang yang dimiskinkan. Tetapi dengan zakat, maka orang hidup damai, saling menguntungkan, dan di situ tampak kesalehan sosialnya. Terima kasih. Baik, saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Demikian tadi pembahasan kita tentang zakat, infak, dan sedekah, bukti kesalehan sosial, bersama Ustadz Dr. Haris Riyadi MAG. Terima kasih Pak Ustadz untuk kehadirannya di sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz kita tadi bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bisa kita terapkan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Baik para pendengar, kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, kami informasikan juga untuk waktu berbuka puasa pada sore hari ini pada pukul 18.21 waktu Indonesia Barat. Menjelang masuknya waktu berbuka puasa untuk wilayah Bengkalis dan wilayah yang sewaktu dengannya, marilah sama-sama kita simak pengajian Al-Quran yang akan disampaikan oleh Qori Ahmad Syafi'i. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, jemaah Masjid Agung Istiqomah Bengkalis serta pemirsa channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Demikian tadi tilawah yang disampaikan Ahmad Syafi'i, Quran Surah Ali Imran 102. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, kami informasikan juga untuk waktu berbuka puasa pada hari ini pada pukul 18.21 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herzardi mohon undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.